paling dalam. Jadi kami terima laporan dari masyarakat bahwasanya TO-TO kami itu sudah mulai bermunculan, yang dimana biasa dia melakukan curas, cura dan curanmor. Nah, kota di rumahnya tuh langsung digerebek. Mana itu mobil ini langsung jalan. Maksudnya satu motor? Nah, ini banyak temannya tahu di situ, dia juga dijaga juga ini. Iya. Jadi memang target kami sangat lihai. Pelaku ini atau khususnya target kita ini tidak segan-segan untuk melakukan kepada korbannya untuk melukai. Ini. Pada saat itu kami adakan penggeledahan, kami temukan satu buah balik dengan kris. Siapa punya pisau itu? Ya. Ini nempel ini baju hitam. Saya Pak, anu di apa? Di rumah tadi Pak. Aduh, aduh, mana? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Tahu? Hah? Ini motor itu. Teman berapa Pak yang mana yang lari? Tidak ada lari. Pak, kami motor dari tadi. Hah? Kami motor. Boleh ke sana Pak. Serius, ya, dua orang kau bilang tadi cuma dari tadi yang pergi Pak. Apa tadi sebenarnya ini? Teman. Apa dekat dia? Teman sudah kesal, Pak. Mana tadi itu perempuan? Perempuan tadi mana? Mana? Kau di sini. Setelah kami adakan penggeledahan di ruang tamu, kami berpindah ke dalam kamar. Kau tinggal di sini. Sarang ikut kamu. Siapa? Satu kamar sini tiga orang. Iya. Rumah ini kan? Orang tuamu mana? Siapa yang lari di atas tadi? Saya tak tahu sih, di dalam kamar. Jadi dalam kamar terus saya baru mau keluar. Kita kos di sini atau punya rumah? Nah, terus kita punya rumah, kenapa orang masuk kita tidak tahu siapa yang punya yang? Tidak, karena apa namanya teman-teman kakakku dia kesini. Mana kakak sekarang? Pengakuan daripada perempuan ini, dia adalah pemilik rumah tersebut. Nah, setelah kami di dalam kamar menggeledah, kami menemukan sebuah parang. Itu apa tahu? Berapa aja? Ini siapa kamu? Ini siapa? Ini punya katanya yang punya bapaknya ini. Endan. Ini siapa punya dek? Ini apa sih punya ini siapa? Tempat yang kami gerebek itu memang penghuninya sangat padat. Jadi pada saat kami penggerebekan, masyarakat di situ berbondong-bondong melihat apa yang terjadi pada rumah tersebut. Oh, sini PRT-nya. Jadi kan begini Pak, perusahaan kami ada datang ke sini atas laporan masyarakat sendiri. Oh iya. Iya toh, bahwasanya ada yang memerlukan. Kalau saya itu dia melakukan penggerebekan. Kalau dia parkir barangnya dengan barang sabu. Nah, setelah kita dengar sini pas, di sini ada tempatnya. Oh, iya. Ada kita dapat dia ini tapi barang ada barang dia. Setelah kami sudah jelaskan, masyarakat mendukung, dua orang yang kami temukan ini termasuk yang pemilik rumah kami bawa ke kantor untuk interogasi. Luncur ke TKP. Siap, 86.